Satu ini ada satu lagi ya? Gimana? Iya enggak? Mas. Ayo. Ayo. Ayo, Gus. Ya biasa, minta nasihat. Minta nasihat ke Ketua Umum PBNU. Gimana caranya berpolitik dengan yang satu atau sama orang lain. Seperti itu. Banyak-banyak nasihat dari beliau untuk kami-kami di PSI. Ya, yang pasti juga minta doa restu lah. Jadi benar kata Pak Sekjen, kita minta doa restu, semoga semuanya berjalan lancar dan berkah. Kenapa PBNU? Memang sebenarnya sudah ada rencana semua, berarti setelah ini langsung ini memang sudah direncanakan kalau ketemu Mbak Puan, memang kebetulan dapatnya jam berapa tadi? Jam 1.30 tadi. Setelah ini akan ada bertemu dengan tokoh-tokoh agama lain atau tokoh-tokoh organisasi agama lain? Besok kami pagi-pagi terbang ke Jogja. Untuk bertemu? Untuk bertemu? Iya, siapa lagi? Kaisang, kenapa merasa perlu untuk bertemu dengan Gus Yahya atau dengan PBNU? Ya semuanya balik lagi, kami meminta nasihat dari para sesepuh, semoga semuanya lancar, itu aja sih. Oke. Mas, walaupun NU Muhammadiyah ini dibilangkan tidak boleh jadi alat politik gitu, tapi tadi kira-kira ada pembahasan gak sih, ujangan misalnya arahnya baiknya ke kiri, ke kanan, ke tengah? Enggak, kami enggak berani, enggak seperti itu, enggak berani. Jadi kalau yang soal politik, obrolan di dalam apa aja mas? Enggak ada. Makan ini, tapi. Kan tapi teh biasalah enggak ini enggak ngobrol. Oh iya ada kurma juga. Apakah ini upaya dari Mas Kaisang dan PSI lebih dekat dengan pemilih muslim? Enggak juga. Balik lagi kami meminta nasihat, meminta restu pada beliau supaya jalan kami jauh lebih berkah itu aja. Kita kan terbuka buat semua. Mas mungkin bisa disampaikan Mas nasihatnya apa aja Mas? Rahasia. Nanti ada minta nasihat yang sama. Jadi nasihat setelah Mas jadi ketum gitu ya Mas Yai? Iya enggak cuma buat saya sebagai ketum tapi untuk semua kami teman-teman di PSI. Mas Kaisang kira-kira kenapa biasanya ini enggak ikut keluar Mas Kaisang teman-teman juga sih? Apa? Kenapa enggak ikut keluar? Sibuk nyuruh keluar. Walat. Walat. Ini aja nih perwakilan.